sudah sholat dua rakaat sunnah melaksanakan berkah. Itu pun juga sunnah, bukan wajib, bukan syarat. Nah, untuk melaksanakan dua rakaat. Dan kalau dalam khutbah bisa dengan duduk. Duduknya beliau ketika kursi bisa dengan duduk seperti halnya sholat khutbatul Jumat. Nah, kita lihat di situ sudah ada khusus bagian daripada makanan sudah tertutupi dengan bulannya. Jadi itulah khusus matahari dengan bumi dipisah dengan bulan sehingga sebagian daripada matahari tidak terlihat cahayanya. Bahkan banyak di antara daerah di Indonesia, ya seperti di Palu, di Kalimantan, di Sangkep, yang mana gerhananya gerhana total, artinya gerhana total semua lingkaran matahari tertutup dengan bulan sehingga menjadi gelap. Nah, di sini tidak sampai total, tapi sebagian saja yang tertutup dengan bulan sehingga tidak sempurna matahari cahayanya terlihat. Dan kita menunggu serta melihat dan
niat sholat istiqomah, niat sholat istiqomah, niat sholat istiqomah. Dalam ilmu sama saudara Allah. Thank you.
Allahu Akbar. Dan saya berpesan kepada saudara-saudara kaum muslimin untuk
selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Perkasa. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam terjadinya gerhana matahari ini adalah untuk menunjukkan kepada semua hambanya bahwasanya ini merupakan sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah hilang, tidak seperti matahari ataupun bulan yang akan berkurang cahaya daripada keduanya, menunjukkan akan kekurangan matahari dan akan kekurangan bulan yang disembah oleh sebagian orang, dan menunjukkan bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini yang mengatur dan mengendalikannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menentukan segala hal di dalam alam ini, baik yang berkaitan dengan bumi maupun berkaitan dengan planet-planet lain, baik yang ada di atas sana ataupun yang ada di dalamnya daripada penghuni langit, setan dan jin, begitu juga dengan kita sebagai umat manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengendalikan semuanya tanpa membutuhkan siapapun. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada pembantu. Allah dalam tidak memerlukan kepada pembantu dalam mengendalikan semuanya, dan tidak membutuhkan kepada seorang menteri untuk menyampaikan dan melaksanakan kehendak-kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala mampu merebutkan cahaya daripada matahari dengan gerhana matahari dan bulan dengan gerhana bulannya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk mempertemukan antara keduanya sehingga keduanya akan hancur berkeping-keping dan menimpa di atas bumi ini, sehingga nantinya dunia akan hancur lebur karenanya, sebagaimana hal itu akan terjadi pada hari kiamat kelak nanti. Oleh karena itu adalah sebagian kecil yang Allah tampakkan kepada kita, gunanya adalah agar kita bertaubat daripada segala dosa dan kemaksiatan, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada-Nya, supaya kita kembali kepada Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, baik yang Allah Subhanahu wa taala langsung melarangnya dalam Al-Qur'an maupun melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa demi dosa yang semuanya itu akan mengundang turunnya bala dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya wajib untuk setiap orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, untuk menghindari sejauh-jauhnya dari segala macam dosa, baik yang besar ataupun yang kecil, yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang ada ancamannya ataupun yang tidak ada ancamannya. Karena semua dosa yang besar ataupun yang kecil akan membuat murka Allah Subhanahu wa taala dan akan membuat kegelapan hati dan menjadi sebuah media untuk menuju kepada kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tahsabunahu hayyan wa huwa indallahi 'adzim, yang artinya kamu anggap itu adalah sesuatu yang remeh, padahal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Dan jika sudah kita terlanjur ke dalam dosa, maka hendaknya cepat-cepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya selalu kita memperbarui taubat kita setiap saat dan setiap waktu, sehingga kita selalu ingat dan sadar serta mawas diri untuk tidak terjerumus ke dalam dosa yang sama. Dan hati-hatilah jangan sesekali kita termasuk hamba-hamba Allah yang menunda-nunda taubat daripada dosa, seakan-akan dia merasa yang namanya kematian tergantung datangnya kepada izin kita. Yang namanya kematian selalu datang dengan tiba-tiba,
Yang namanya kematian tidak datang kecuali setelah terkena penyakit yang lama dan terus menerus. Atas jika seorang Luqman al-Hakim berkata kepada putranya, "Wahai putraku, janganlah engkau mengakhirkan taubat sampai esok hari, karena sesungguhnya kematian selalu dalam keadaan yang tidak terduga-duga." Sedangkan para ulama berkata bahwasanya tidak bertaubat bukan taubat dengan taubat yang nasuha, maka taubat kita akan sia-sia jika tidak taubat dengan taubat yang nasuha, dan tidak akan berguna dan tidak menjadi dan merupakan menjadi syarat bagi taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya. Cepat-cepat meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut, menghindarinya sejauh-jauhnya, dan menjadi tempat dan sebab-sebab yang menjadikannya terjerumus ke dalam perbuatan dosa-dosa tersebut. Sedangkan syarat taubat nasuha yang kedua, hendaknya kita menyesal setelah melaksanakan perbuatan maksiatan tersebut, dan setiap kali kita mengingatnya kita akan menangis karenanya. Dan syarat yang ketiga adalah agar kita berjanji kepada diri kita sendiri, kepada kedua malaikat yang ada bersama kita, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang, sehingga dengan demikian kita mendapatkan taubat nasuha yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima taubat kita, dan semoga selalu terbuka pintu taubat untuk diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita belajar kepada anak didik Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka lah yang memperkasai taubat-taubat yang nasuha. Mereka lah yang langsung diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk bertaubat dengan benar. Dan mereka lah yang lebih tahu dalam melaksanakan syarat-syarat taubat. Dalam melaksanakan taubat nasuha kita melihat dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau sedang menghukum Bani Qurayzah, maka di saat itulah mereka meminta kepada Nabi SAW untuk melakukan perdamaian, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Bani Nadir. Maka Nabi Muhammad SAW menolaknya kecuali mereka mau mengikuti kemauannya dan kehendaknya. Maka mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengirim salah satu utusan dari sahabat-sahabatnya, dan mereka menunjuk sahabat Abu Hubaybah supaya bermusyawarah dengannya, karena mereka mempunyai sebuah sekutu karena harta dan keluarga Abu Hubaybah berada dalam benteng Bani Qurayzah. Maka sesuai permintaannya, Nabi SAW mengirim sahabat Abu Hubaybah kepada Bani Qurayzah, dan tatkala datang Abu Hubaybah kepada mereka, maka menangislah mereka di depannya. Maka ibadah-ibadah hati sahabat Abu Hubaybah kepadanya, dan berkatalah mereka kepadanya, "Apakah kami harus mengikuti pendapat dari Nabi Muhammad SAW?" Maka Abu Hubaybah mengatakan kepada mereka, "Iya." Dan dia memberi syarat dengan tangannya yang bermaksud bahwa Nabi SAW akan membunuh mereka semuanya. Maka itu adalah sebuah pengkhianatan sahabat Abu Hubaybah kepada Allah dan Rasulnya, karena dia telah memberitahukan sesuatu yang dirahasiakan oleh Nabi Muhammad SAW justru kepada musuh-musuhnya, sehingga sahabat Abu Hubaybah menceritakan tentang dirinya, "Pada saat itu aku tidak mengikat kakiku. Pada saat itu sehingga kau telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Aku masuk ke Masjid Nabawi, lalu aku ikat diriku di salah satu tonggak Masjid Nabawi. Dan dia telah berjanji dia akan melepaskan ikatan tersebut sampai Bani Qurayzah sendiri yang melepasnya." Yang berarti itu adalah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan maaf yang diterima dari Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat Abu Hubaybah berada di dalam masjid dan keadaan terikat selama 7 hari 7 malam, tidak makan dan tidak minum sampai beliau pingsan. Dan kemudian datanglah taubatnya. Karena itu kemudian datang Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abu Hubaybah yang sedang lemas dan pingsan, sehingga dilepaskan
sehingga dilepaskan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW ikan lagi dan bercerita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubatnya. Maka pada saat itulah sahabat Abu Lubabah dengan perasaan yang gembira beliau berkata, wahai Rasulullah SAW, ketahuilah dari kesempurnaan taubatku, aku tidak akan berada di dalam tanah di mana dalam tanah itu aku telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku akan sedekahkan seluruh hartaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah adalah contoh daripada taubat yang sesungguhnya, contoh dari taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika kita hanya membaca istighfar dengan lidah kita tanpa meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, maka itu adalah taubatnya orang yang berbohong. Selalu mengucapkan astaghfirullah dengan lisan, tapi dia selalu begitu juga mengulangi lagi dosa-dosa tersebut. Oleh karena itu, marilah kita belajar daripada salah satu sahabat perempuan yang berasal dari kabilah Qamidiyah, yang dimana dia datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, sucikan diriku daripada perbuatan zina, karena memang telah datang sahabat, seorang sahabat laki-laki yang bernama Ma'is bin Malik, datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, aku telah berbuat zina, maka sucikanlah diriku daripada perbuatan zina tersebut. Padahal sahabat Ma'is adalah seorang yang sudah beristri, dan dia tahu bahasa hukuman dari Allah bagi orang yang berzina, yang sudah menikah adalah rajam, yang mana nantinya dia akan dilempar batu yang besar sehingga dia mati ketika itu. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sehingga ketika datang kepada Nabi SAW, Nabi bertanya kepada orang-orang yang di sekitarnya, apakah orang ini gila? Maka mereka mengatakan, tidak wahai Rasul SAW. Maka Nabi pun berkata kepada sahabat-sahabat yang di sekitarnya, coba ciumlah bau mulutnya. Apakah dia ketika itu sedang mabuk? Maka mereka menciumnya dan mereka tidak mendapatkan bau daripada minuman-minuman keras. Maka Nabi SAW langsung bertanya kepada sahabat Ma'is, mungkinkah kamu hanya menciumnya, atau mungkin kamu hanya memeluknya, atau mungkin kamu hanya menyentuhnya? Maka dijawab oleh sahabat Ma'is, tidak wahai Rasul SAW, aku betul-betul telah berzina dengannya. Lagi-lagi Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, mungkin kamu hanya menciumnya. Maka dijawab oleh sahabat Ma'is, tidak wahai Rasul, aku telah betul-betul berzina dengannya. Lagi-lagi Nabi Muhammad SAW berkata, untuk ketiga kalinya, mungkin kamu hanya menciumnya. Maka dijawab juga oleh sahabat Ma'is, tidak wahai Rasul, aku telah berzina dengannya. Maka ditanya oleh Rasul SAW untuk keempat kalinya, mungkin kamu hanya berpelukan dengannya. Maka lagi-lagi sahabat Ma'is menjawab, tidak wahai Rasul, aku telah berzina. Setelah Nabi SAW menanyakan kepada sahabat Ma'is empat kali, sedangkan sahabat Ma'is dengan jelas tetap menjawab pertanyaan itu, sehingga Nabi SAW yang empat kali menurut ulama menduduki kedudukan empat orang saksi, maka Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, khudu sahibakum farjumu, bawalah teman kalian ini, kemudian rajamlah satu sehingga. Maka dirajamlah sahabat Ma'is bin Malik, sehingga pada hari berikutnya salah satu sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan sahabat Ma'is bin Malik? Maka Rasulullah SAW menjawab, laqad ra'aitu yasbahu fi nahri min anhari jannah. Artinya aku telah melihatnya sedang berenang di sungai-sungai surga. Maka tak lama kemudian datanglah sahabat perempuan kepada Nabi SAW, dan dialah mungkin yang berbuat bersama Ma'is bin Malik, sehingga dia berkata, sucikan diriku dari perbuatan zina. Tapi Nabi menolaknya. Kemudian keesokan harinya ia datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, kenapa engkau menolakku untuk engkau sucikan diriku? Kenapa ketika Ma'is datang engkau tidak tolak dia, sementara aku datang kepadamu dan engkau tolak? Demi Allah, aku telah berzina ya Rasul, sehingga aku hamil karenanya. Maka Nabi SAW bersabda,
dilahirkan maka datang lagi perempuan tersebut kepada Nabi SAW dengan membawa seorang bayi yang ada dalam pelukannya, dan dia berkata, wahai Nabi, aku telah melahirkannya. Kemudian Nabi SAW berkata, pergilah kau dan susuilah dia, sehingga setelah kau susui maka bawalah dirimu kembali kepadaku. Maka ketika dia telah selesai menyusuinya selama 2 tahun dan si anak sudah mampu memegang hati sendiri, maka datanglah ia kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku sudah menyapinya dan dia telah makan dengan makanannya sendiri, dan dia telah mampu untuk makan makanannya sendiri. Maka setelah diserahkan anak itu kepada salah satu orang muslim, lalu digalilah sebuah tanah untuk ditempatkan wanita tersebut di dalam tanah itu sehingga sampai sebatas dada. Dan kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk merajamnya. Ketika dilempari batu tersebut untuk merajamnya, maka sahabat Khalid bin Walid ketika melewati wanita tersebut terkena percikan darahnya, sehingga pada saat itu Sayyidina Khalid bin Walid marah dan mencaci maki perempuan tersebut, sehingga Nabi menegurnya dan mengatakan kepadanya, mahlam ya Khalid, walladhi nafsi biyadih laqad taaba taubatan law taabaha sahibu bakas laghufira lah wa amara biha wa shalla 'alaiha wa dufina. Yang artinya, sadarlah wahai Khalid, janganlah engkau caci maki dia, karena sungguhnya dia telah bertaubat dengan taubat yang benar, yang mana taubatnya tersebut jika dibagikan kepada orang yang suka mengambil upeti kepada kaum muslimin, suka memakan pajak, maka sesungguhnya taubat tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang warga Madinah, maka semua itu akan mencukupi mereka semuanya. Mari kita lihat bagaimana wanita tersebut taubat dengan taubat yang sebenarnya. Dia mampu sebenarnya untuk menutupi dirinya, tapi karena dia telah mengetahui dan meyakini dan sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengawasinya dan mengetahuinya, maka apabila dia tidak mendapatkan hukuman di dunia, maka dia pasti nantinya akan mendapatkan hukuman di akhirat. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka marilah kita bertobat dari perbuatan dosa, karena sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan mereka yang berbuat baik. Dia dekat dengan orang-orang yang bertobat kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat taubat daripada orang yang sedang melakukan perjalanan di gurun pasir, yang sedang mengendarai kudanya, yang mana di atas kuda tersebut terdapat makanan dan minumannya, sehingga kemudian kuda tersebut hilang dari pandangannya, hilang dari kendalinya, sehingga ia mencari-carinya ke sana kemari, ia tidak mendapatkannya. Kemudian ia kelelahan dan istirahat. Setelah itu ia bangun dari istirahatnya, tiba-tiba kuda tersebut sudah ada di depannya. Bagaimanakah kegembiraannya yang sangat tidak terkira, yang sangat tidak terduga, yang sangat gembira dan bahagianya di saat di tempat yang sangat panas dan membutuhkan makanan dan minuman yang dicarinya tadi sudah tidak ada lagi di dalam pandangannya. Ketika dia bangun, tiba-tiba sudah ada dalam pandangannya, sehingga pada saat itulah dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, anta abdi wa ana rabbuk. Dari saking senangnya dan gembiranya sampai dia salah mengucapkan, dia mengucapkan, anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, kau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya senangnya Allah kepada taubat hambanya lebih besar daripada senangnya orang yang mendapatkan bekal dan kendaraannya serta kehilangan sekian lama kemudian dia setelahnya mencari-carinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, innallaha ta'ala yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna adam, innallaha ta'ala khalaqa, innallaha ta'ala khalaqaka fi sawaki wa ala mawa'id karamika wa khuliqta ila dunya la lakasin taqta wa la lakayadun taqtis fa'ajra fi sadri ummika il khair yanzilani laka labanan dafi'an fi
Maka kemudian di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dua urat yang berat yang keluar daripada ibu, yang mengeluarkan susu yang sangat segar, yang sangat hangat dan sangat dingin di musim panas, sangat hangat di musim dingin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan rasa cinta kepadamu di hati kedua orang tuamu. Maka keduanya tidak akan merasa kenyang sebelum kau kenyang. Dan keduanya tidak akan tidur terlebih dahulu sebelum kau tidur. Dan ketika engkau telah menjadi besar dan dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu, kemudian kamu menantangku dengan kemaksiatan-kemaksiatanmu dan melaksanakan semua larangan-Ku. Dan ketika engkau datang kepada aku untuk bertobat, maka engkau akan mendapati aku sebagai zat yang sangat dekat, zat yang menerima segala macam taubatmu. Wahai Bani Adam, engkau telah taat kepada aku, maka aku akan dekatkan engkau denganku. Dan tatkala engkau bermaksiat kepada aku, maka aku akan menerima taubatmu dengan lapang dada dan terbuka. Akhirnya marilah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dijaga dari segala macam dosa, dan jika kami telah terjerumus ke dalam dosa, ya Allah, ampunkanlah kami untuk cepat-cepat bertaubat, ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami. Jika bukan Engkau yang menerima taubat, maka siapa lagi, ya Allah, yang akan menerima taubat kami? Ya Allah, bukankah Engkau yang mengatakan bahwasanya apabila kami bermaksiat dan segera bertaubat kepada-Mu, maka Engkau akan menerima taubat kami? Ya Allah, hapuskanlah dosa kami dan terimalah taubat kami. Jagalah diri kami, anak kami, keluarga kami dari segala macam dosa, yang menjauhkan kami dari rahmat-Mu, menjauhkan kami daripada maghfirah-Mu, menjauhkan kami daripada taubat-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kemuliaan untuk bersanding dengan makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. In ahsana al-kalam kalamullah malikul alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun. Wa idza qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرهاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وعافوا على طاعة حضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وان سائر اصحاب نبيك اجمعين، وان التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وعلي كلمتك الى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى